Tiba-tiba dikejutkan dengan dakwaan menawarkan khidmat seks kepada lelaki tertentu. Pelakon dan bekas anggota kumpulan elit, Fiza Halim enggan berdiam diri, menganggap fitnah itu sebagai melampau. Fiza mengaku amat terkilan kerana wujud cerita tidak benar seperti itu yang dibimbangi akan menjejaskan reputasi dirinya. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Memetik utusan online. Sebenarnya saya ini malas nak layan sebab tak tahu nak kata apa. Saya tahu fasal fitnah itu pun sebab peminat yang hantar kepada saya. Kalau saya diam saja, orang anggap berita itu betul. Kalau jelaskan pun mesti ada yang kata tipu. Saya pun tak tahu nak kata apa. Ibu saya sudahlah tengah sakit sekarang ini. Dia baru saja disahkan mengidap penyakit kanser usus. Dah peringkat 3. Tiba-tiba datang pula masalah lain macam ini, katanya. Dalam pada itu, bekas anggota kumpulan elit ini menegaskan dia tidak akan melakukan perbuatan terkutuk yang boleh memalukan diri sendiri dan keluarga. Menurut pelakon berusia 40 tahun itu, dia tidak mahu menuduh mana-mana pihak kerana menyedari ramai orang iri hati melihat kebahagiaannya.